pakai bulu mata, lip gloss, lotion, body lotion. Pokoknya kalau dari bulu mata semua good, everything is good. Saya setiap hari, hampir setiap hari saya olahraga ya, sampai macam-macam sih, sepeda, kadang saya pilates, saya udah pasti, saya udah pilates, udah hampir 10 tahun pilates saya. Maksudnya olahraga itu sudah menjadi bagian dari hidup saya dari kecil gitu. Karena bapak saya dulu juga kan, kita maunya aktif ya jadi kecil, jadi saya dulu waktu kecil itu kayak ikut lomba renang, lomba apa, pokoknya ada lomba-lomba yang sport-sport itu saya selalu ikut kan. Jadi untuk sekarang pun juga, apa namanya, karena saya kalau nggak olahraga saya jadi kayak stres gitu, bukan stres, maksudnya iya jadi kayak gimana gitu, jadi udah kayak kebiasaan kan gitu. Jadi saya tuh maksudnya me time itu ya pada saat saya olahraga gitu, jadi saya bilang sepeda, terus pilates, yoga kadang-kadang. Kadang-kadang kalau misalnya suami saya lagi free juga kita lari di taman kan. Biasanya sih saya kalau misalnya bangun tidur itu pakai lemon itu, terus pakai madu dikit, sama saya kasih apple vinegar dikit sih. Terus habis itu baru saya bikin jus ya, jusnya ya tergantung. Biasanya saya lihat dulu ya apa yang ada di stok ya, daripada kebuangan, biasanya saya masukin gitu. Biasanya juga habis itu saya minum air kelapa ya yang fresh gitu. Terus olahraga ya. Terus kadang-kadang kalau misalnya udah malam saya minumnya sarang burung gitu. Sarang burung sama mama saya tuh suka kasih kayak apa kapsul-kapsul madu itulah yang bee pollen atau apalah yang gitu-gitu ya. Pokoknya sarang burung sih buat saya untuk stamina. Oke, saya minum dari anak saya di perut.